Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini membahas atau mengupas game 13 game PS4 yang bertemakan PS4 Hack and Slash. Ya, ada 13 game kita kupas hari ini, game yang bertemakan atau bergenre Hack and Slash. Ya, 13 game. Langsung kita mulai. Ya, ada 13 game PS4 Hack and Slash. Yang pertama Batman, ya nih. Yang kedua Bloodborne, ya. Yang ketiga Dark Shader 1 Remaster nih dari S3 dari Remaster ya, Dark Shader 1 menjadi Remaster ya, Dark Shader 1 Remaster. Ini yang terbaru Dark Shader 3 serinya terbaru. Devil May Cry 4 ya, dan sambungannya terbaru Devil May Cry 5 serinya ya, Ghost of Tsushima God of War 3 Remaster ya nih. Ya, sambungannya God of War 4. Nah, ya, God of War 4. Ya. Nier Automata. Nioh pertama, Nioh 1 series yang terbaru 2020. Nioh 2. Ya, Sekiro. Ya, ada 13 game kita kupasan yang bertemakan Hack and Slash ya, yang Sekiro, Nioh 2 yang terbaru 2020, Nioh pertama, Nioh 1 ya, Nioh Automata, God of War 4 yang terbaru 2018 seriesnya, yang kedua per 3 remaster, Ghost of Tsushima, Devil May Cry 5 seri yang terbaru di PS4, Devil May Cry 4 seriesnya, Devil May Cry yang Dark Shader terbaru 3 seriesnya dari remaster Dark Shader 1 remaster ya, Bloodborne dan Batman ya. Kita sudah hari ini mengupas tentang 13 game PS4 Hack and Slash. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dalam membuat video terbarunya. Tutup bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.